Waduh, bagaimana nih Ultraman Zero? Apa yang harus kita lakukan kepada mereka, Ultraman Zero? Aku juga tidak tahu, Ultraman Dyna. Kalau kita menyerang mereka, belum tentu mereka bisa kembali seperti semula. Rupanya ada Ultraman Zero dan Ultraman Dyna di sini. Apa? Ternyata ini adalah ulahmu ya, The Ghost. Keterlaluan sekali kau. Benar sekali. Mereka adalah boneka-bonekaku. Baiklah, kalian berdua, ayo serang mereka. Baik, bos. Apa? Yang benar saja. Sadarlah, Ultraman cantik. Maafkan aku. Aku bukan bermaksud untuk menghajarmu, tapi aku ingin menyadarkanmu. Maafkan aku ya. Aduh, oke, dia sudah kalah. Aduh, Kak Ros, kau juga harus sadar, Kak Ros. Maafkan aku ya. Aku janji akan menolongmu, Kak Ros. Sial, ternyata mereka berdua tidak berguna. Kita sebaiknya pergi dari sini, teman-teman. Hei, jangan kabur kalian. Cepat kembalikan mereka seperti semula. Carilah caranya sendiri. Kami permisi dulu ya. Sial, mereka kabur. Aduh, gimana dong Ultraman Zero? Aduh, aku juga tidak tahu nih apa yang kita lakukan ya. Aduh, Ultraman cantik. Waduh, kasihan juga ya mereka. Sebaiknya kita bawa ke markas Ultraman Kuasa 7. Wah iya, kau benar Ultraman Dyna. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ya, ayo kita gunakan jurus teleportasi kita. 2 jam kemudian. Hey, Ultraman Dyna, Ultraman Zero, kalian kenapa membawa monster Pink Rainbow Prince ke sini? Ada 2 lagi. Waduh, ini bukan monster Pink Rainbow Prince. Mereka adalah si Kak Ros dan juga si Ultraman cantik yang dikutuk menjadi monster Pink Rainbow Prince, begitu. Iya nih, mereka dikutuk, teman-teman. Aduh, kita harus bagaimana ya? Iya nih, apakah kalian tahu cara untuk mencabut kutukan seperti ini, teman-teman? Kalau tidak salah, orang yang bisa mencabut kutukan ini adalah Dewa Karin. Waduh, Dewa Karin ya? Kok benar juga? Baiklah, aku akan coba pergi ke sana dan membujuknya untuk menyembuhkan mereka. Baiklah, Ultraman Zero, aku pergi dulu ya. Wah, iya, aku mohon bantuannya ya, Ultraman Dyna. Ya, serang saja padaku. Baiklah, aku pergi dulu. Iya. Hop. Baiklah. Kalau gak salah, Menara Karin itu ada di sini. Semoga saja Dewa Karin ada. Ya.
Apa yang kalian inginkan dariku? Cepat lepaskan aku, lepaskan aku. Why? Diam kau. Jangan rengek seperti anak kecil. Oh ya, bos. Apa yang harus kita lakukan kepada dia, bos? Nah, suruh dia untuk menggandakan seanak kereta cucu Charles menjadi banyak. Wah, begitu ya? Baiklah kalau begitu. Hei, Dewa Karin, cepat gunakan kekuatanmu untuk memperbanyak si anak kereta cucu Charles itu. Cepat, lakukan. Baiklah. Terima ini. Wah, luar biasa. Ternyata dia benar-benar bisa melakukannya. Hebat sekali. Benar kan? Dia akan berguna untuk kita. Waduh, kemana ya aku pergi mencari? Menyebalkan sekali. Tunggu dulu. Apa di sana ya? Astaga, kenapa rumah-rumah itu terbakar? Dan sepertinya ada sesuatu di sana. Aku harus melihatnya. Hah, ya ampun, apa-apaan ini? Itu kan anaknya monster kereta cucu Charles. Dan kenapa mereka ada banyak sekali, woi? Ultraman Dayna, apa kau baik-baik saja? Kami datang ke sini karena mendapat laporan ada 1000 anak monster cucu Charles. Waduh, jadi kalian datang ke sini untuk memeriksa tempat ini ya? Ya, benar sekali. Sepertinya ada sesuatu yang membuat dia menjadi banyak. Ya, benar sekali. Ayo, kita harus segera mengalahkan mereka semua. Baiklah kalau begitu. Ayo teman-teman, kita bersatu. Kita kalahkan mereka semua. Akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka. Ternyata dia terkena kutukan oleh seseorang. Wah, kutukan. Apa jangan-jangan yang mengutuk dia adalah orang yang sama yang sudah mengutuk si Ultraman cantik dan si Karos? Wah, kok benar Ultraman Blue? Bisa jadi dia adalah orang yang sama. Oke,
Waduh, sebenarnya apa yang terjadi ya dengan anaknya si cucu Charles? Kenapa dia tiba-tiba jadi jahat dan jadi banyak banget? Sepertinya ada yang mengutuknya Ultraman Dyna, sama seperti si Ultraman Cantik dan juga si Kak Ros. Ya benar, kemungkinan orang yang mengutuk mereka sama dengan yang mengutuk dia. Kalian benar, kita harus mencari pelaku yang sudah mengutuk si anaknya Jojo Charles ini. Kita harus menangkapnya. Keterlaluan kalian para Ultraman. Ternyata kalian yang sudah menculik anakku selama ini. Berani sekali kalian. Tenang dulu, Cucu Charles. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami justru ingin menolong anakmu. Apa kau bilang? Menolong anakku? Keterlaluan. Kalian sudah mengkhianatiku. Aku sudah percaya sama kalian, tapi sekarang kalian mengkhianatiku. Waduh, gimana nih? Kamu harus percaya pada kami, Cucu Charles. Kita tidak menyerangnya, tapi dia dikutuk jadi jahat. Iya, Cucu Charles. Dia dikutuk oleh seseorang dan berubah jadi jahat. Begitu. Iya, Cucu Charles. Dengarkan kami. Kamu harus percaya pada kami, Cucu Charles. Aku tidak percaya pada kalian. Aku akan menghabisi kalian semua di sini. Rasakan ini. Sial, Jojo Charles, percayalah padaku. Kita tidak berbuat jahat pada anakmu. Anakmu justru dikutuk oleh seseorang. Diam kau, Ultraman Dyna. Sebagai gantinya, kau akan kumakan. Apa? Kenapa kau jadi seperti Jojo Charles? Kau harus percaya pada kami, Jojo Charles. Ada seseorang yang ingin mengadu domba kita. Berisik kau. Aku tidak percaya lagi pada kalian. Kalian memang adalah musuhku. Aku tidak akan berdamai lagi dengan kalian. Tidak! Ultraman Dyna dimakan oleh monster Jojo Charles. Tidak! Meanwhile, waduh, Ultraman Dyna dan Ultraman Zero kok lama banget ya? Aduh, ini udah berjam-jam kita nunggu di sini loh. Iya nih, aku jadi khawatir sama mereka. Apa jangan-jangan mereka dikalahkan ya? Waduh, gimana dong ya? Kalian jangan meremehkan ayah kami. Ayah kami itu kuat. Mana mungkin ayah kami dikalahkan begitu saja. Aduh, lebih baik kita cek aja yuk, Chainsaw Man. Aku takutnya terjadi sesuatu kepada mereka. Ya, kalian benar, Upin Ipin. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita susul mereka yuk. Iya, ayo. Waduh, apa-apaan ini? Kenapa banyak rumah yang terbakar ya? Waduh, iya nih, kenapa ya? Astaga, di sana ada para Ultraman. Waduh, ayo cepat-cepat Upin Ipin, cepat. Iya, tunggu. Upin Ipin, cepat sini Upin Ipin. Wah, lihat, di atas ini juga ada Ultraman Zero. Ya ampun, kenapa ya mereka? Upin Ipin, Chainsaw Man Kids. Kami tadi diserang oleh Cucu Charles. Dan dia juga memakan si Ultraman Dyna. Apa? Ultraman Dyna dimakan? Ya ampun, bagaimana dong ini? Sudahlah Upin Ipin,
Sebaiknya kita panggil bantuan. Kita harus membawa para Ultraman ini. Kasihan mereka. Kita harus menyembuhkan mereka dulu. Iya benar. Tolong telepon si Iron Man ya. Hubungi dia dan suruh jemput ke sini untuk membawa kita semua. Wah begitu ya. Baiklah baiklah. Kita akan menghubungi Pak Iron Man terlebih dahulu ya. Kalian tunggu dulu ya, bersabar. Iya. Kalau begitu ayo, kita hubungi dia. Ya ampun, itu dia mereka. Pak Upin Ipin, waduh. Sebenarnya apa yang terjadi di sini Upin Ipin? Kenapa dengan mereka? Wah, Pak Iron Man, ceritanya panjang. Pokoknya mereka diserang oleh Cece Charles dan Ultraman Dyna dimakan oleh Cece Charles, begitu. Ya ampun, Ultraman Dyna dimakan oleh Cece Charles. Astaga, baiklah, kita harus menyembuhkan mereka dulu. Nanti kita cari dan buru si Cece Charles itu. Iya, kalau begitu ayo, kita bawa dulu mereka dan sembuhkan mereka. A few moments later. Iya, baiklah. Semuanya sudah naik. Ayo Optimus Prime, kita berangkat. Ya, ayo Iron Man. Baiklah, ayo. Kita pergi ke markasku. Oke, siap. Let's go. Astaga, itu kan Cece Charles. Akhirnya dia muncul juga. Baiklah, ini kesempatan kita untuk mengalahkannya dan menyelamatkan si Ultraman Dyna. Hei, Cece Charles, cepat kembalikan si Ultraman Dyna. Kau tidak boleh memakannya. Hah, apa kau bilang? Berani sekali kau. Mereka sudah menghabisi anakku. Sekarang kau ingin aku mengembalikan si Ultraman Dyna? Enak saja kau ya. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain lagi. Aku akan melawanmu.
2 jam kemudian. Ya ampun, untung saja kita berhasil menyelamatkan Sutramen Daina. Tapi sepertinya keadaannya sangat mengenaskan. Waduh, bagaimana dong, Pak Iron Man? Apakah Sutramen Daina bisa diselamatkan, Pak Iron Man? Aku tidak tahu, Pinipin. Yang terpenting sekarang, kita akan bawa dia dulu ke labku. Kita akan obati dulu dia bersama para Ultraman yang lain. Oke, teman-teman. Jangan tinggalin Ultra Boy, Pa. Sadar, Pa. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan Ultraman Daina, tetapi aku tidak bisa. Maafkan aku ya, Ultra Boy, Ultra Woman. Kenapa ini? Kenapa harus Ultraman Daina? Ini gara-gara si monster Cece Charles itu, Ultraman Daina. Iya nih, pokoknya aku harus membalaskan kematian si Ultraman Daina. Akan kubalas dia. Baiklah teman-teman, sebaiknya sekarang kita makamkan si Ultraman Daina dengan layak. Baiklah kalau begitu, kami akan membuat kuburannya dulu ya di pemakaman. Kamu tolong jaga dia di sini ya, Pak Iron Man. Baiklah semuanya, ayo biar aku antar ya bersama Optimus Prime. Ayo Optimus Prime, kita harus ke pemakaman untuk membuat kuburan. Oke, ayo kita berangkat. Wah, akhirnya sampai juga. Baiklah, ayo. Kita sudah sampai para Ultraman 07. Aku sangat sedih sekali. Aku tidak mungkin harus menggali kuburan ini untuk Ultraman Daina. Iya nih, aku masih tidak terima. Kenapa kita harus kehilangan Ultraman Daina? Sabarlah teman-teman, kalian harus tabah. Kasihan Ultraman Daina, biarkan dia diterima di sisinya dengan tenang. Iya sih, baiklah kalau begitu. Ayo teman-teman, kita harus selesaikan kuburannya. Ayo cepat, Ipin, cepat. Katanya Ultraman Daina meninggal dan akan dikuburkan di pemakaman ini, Ipin. Ayo cepat. Iya, iya, Upin. Tungguin aku, Upin. Tunggu, tunggu. Tunggu. Nah, itu dia mereka. Ah, sampai juga. Ayo cepat, cepat. Ya ampun, para Ultraman. Apa benar Ultraman Daina meninggal? Ya ampun, kesian sekali Ultraman Daina. Iya nih Upin, Ipin, kita lagi menggali kuburannya nih untuk Ultraman Daina. Ya ampun, kasihan sekali ya Ultraman Daina harus meninggal. Baiklah teman-teman, bagaimana? Apakah kuburannya sudah selesai digali? Udah nih Spider-Man, sekarang kamu bawa jasadnya si Ultraman Daina ke sini ya. Kita akan kuburkan sekarang juga. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu ya menjemput jasadnya Ultraman Daina. Kak Spider-Man, kami mau ikut ya. Boleh ya. Kami juga ingin mengantarkan Ultraman Daina ke peristirahatan terakhirnya. Oh, kalian mau ikut ya. Ya sudah, ya sudah. Kalau begitu ayo naik di belakang ya.
Kita berangkat sekarang. Oke. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo. Baiklah. Ayo Optimus Prime. Sekarang kita jemput jasadnya si Ultraman Dyna. Baiklah. Ayo, let's go. Ah, akhirnya sampai juga. Itu dia mereka. Pyron Man. Para Ultraman kuasa 7 sudah selesai menggali kuburannya. Ayo, sekarang kita bawa jasadnya Ultraman Dyna ke sana. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita bawa Ultraman Dyna ke peristirahatan terakhirnya. Ultraman Dyna. Oke, ayo Optimus Prime, kita berangkat. Ya, ayo, let's go. Aduh, Pyron Man, di depan kita ada pasukan tengkorak banyak sekali, Pyron Man. Apa? Mau apa mereka ya? Baiklah, ayo, kita lihat mereka. Hei, kalian mau ngapain, woi? Jangan menghalangi jalan kami. Minggir, cepat, minggir. Ternyata, itu pasukan tengkorak dan juga si Ultraman Setan. Maksudku, si Ultraman Iblis. Hah, mau apa kau, ha? Cepat serahkan jasadnya si Ultraman Dyna kepadaku. Ah, apa kau bilang? Enak saja. Mau kau apakan jasadnya si Ultraman Dyna? Itu bukan urusan kalian. Lebih baik cepat serahkan saja dia kepadaku. Apa kau bilang? Kalau kau mau dia, lewati dulu kami. Kalian akan kami habisi sekarang juga di sini. Baiklah. Ayo Spider-Man, kau hadapi pertengkorak itu. Aku akan menghadapi Ultraman Setan itu. Maksudku Ultraman Iblis. Majulah kalian, aku tidak takut. Baiklah, para pasukan tengkorakku, habisi mereka. Serang. Ya bos. Ah!
Baiklah, Spider-Man, apakah kau sudah berhasil mengalahkan pasukan tengkorak itu, Spider-Man? Iya, Pak Iron Man. Aku sudah berhasil mengalahkan mereka. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah berhasil mengalahkan si Ultraman Iblis itu? Iya, aku juga sudah berhasil mengalahkannya. Kalau begitu, ayo. Kita bawa si Ultraman Dyna ke peristirahatan terakhirnya. Wah, iya, ayo Pak Iron Man. Kita berangkat sekarang juga. Iya, iya, ayo. Ayo, Optimus Prime, berangkat. Oke, let's go. Tinggalin kami, ayah. Waduh, kasihan sekali Ultra Woman sama Ultra Boy Dyna ya. Sabar ya Ultra Woman, Ultra Boy Dyna. Tenang saja, Ultraman Dyna. Aku pasti akan membalaskan dendammu kepada si kereta Coco Charles itu. Akan kuhabisi dia. Baiklah, selamat tinggal Ultraman Dyna. Semoga kamu beristirahat dengan tenang di alam sana ya. Sampai jumpa Ultraman Dyna. Ayah, aku janji akan menjadi penerusmu, ayah. Kamu tenang saja, aku pasti akan membanggakanmu. Sebenarnya aku masih sedih kehilangan ayah. Mama juga, nak. Baiklah, ayo semuanya. Sekarang saatnya kita pulang. Dan jangan lupa kita doakan supaya si Ultraman Dyna diterima di sisinya. Iya, Ultraman Zero. Kami akan selalu berdoa untuk Ultraman Dyna. Amin. Makasih banyak ya teman-teman semuanya. Kalian selalu peduli kepada Ultraman Dyna semasa hidupnya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Ultraman. Later. Baiklah teman-teman, pokoknya kita harus mencari cara untuk membalas dendam kepada pelaku yang sudah membuat si Ultraman Dyna meninggal. Ya benar, pasti di balik semua ini ada dalangnya. Pasti ini perbuatan para Ultraman setan itu. Ya, kau mungkin benar Ultraman Gingga. Kita harus mencari cara untuk menyembuhkan juga si Ultraman Cantik dan juga si Kak Ros. Baiklah kalau begitu, kita pokoknya harus cari markasnya mereka, para penjahat itu. Iya, aku pokoknya ingin membalas kematian Ultraman Dyna. Itu gara-gara mereka. Iya, tolong selamatkan kami. Kami tidak mau jadi seperti ini. Ini gara-gara mereka. Aku sudah mengirim si Boboiboy Ice dan si Boboiboy Blast untuk memata-matai markas mereka. Baguslah kalau begitu. Pokoknya, kalau sudah ketemu, kita langsung serang saja ke sana. Ya, ya, benar, benar. Ayo. Hey, Boboiboy Ice, kita akan kemana nih? Ini, kita akan mencari markasnya para Ultraman setan itu. Wah, di situ rupanya. Wah, benar-benar. Itu dia. Akhirnya ketemu juga. Hah. Baiklah. Kalau begitu, kita harus segera melaporkannya kepada Ultraman Zero dan yang lainnya, Boboiboy Blast. Ya, Boboiboy Ice. Kalau begitu, ayo telepon dia sekarang juga, Boboiboy Ice. Ya, ya, ya. Aku akan meleponnya. Ah, baiklah. Halo Ultraman Zero, kami sudah menemukan
markas Ultraman Setan itu dan juga para pasukannya. Aku akan kirim lokasinya lewat HP ya. Kalian cepat datang ke sini. Wah, benarkah? Baiklah, kerja bagus Boboiboy Ice. Iya, sama-sama. Baiklah, mereka akan datang sebentar lagi. 2 jam kemudian. Hah. Lah, itu dia. Hah. Hah. Yeah. 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 Hey, the ghost. Cepat keluarlah. Aku tahu ini semua perbuatanmu. Cepat keluar kau, The Ghost. Wah, 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 wah. Bagaimana bisa kalian tahu markas kami yang baru ini? Ah, keterlaluan kalian. Apa? Mereka datang ke markas kita. Perih sekali. Ayo, cepat beri pelajaran mereka. Oh, jadi makhluk berwarna ungu itu ya gara-garanya. Jadi ini penyebabnya dia. Ayo, kita serang dia. Ya, ayo teman-teman semuanya. Kita kalahkan mereka semua. Demi Ultraman Dyna. Ya, ayo. Ah, kalian masih belum nyerah ya? Ah, maju kalian semua. Akan kuhabisi dan kumakan kalian ya. Baiklah, para pasukan alien, cepat serang mereka. Ya. Baiklah, para Ultraman 07 dan Ultraman Upin Ipin, ayo serbu. Ya, ayo. Serang mereka semua. Giliran kita. Ayo, kita satukan kekuatan kita. Kita hancurkan markas mereka. Ya, ayo Pin. Kalau begitu, kita satukan kekuatan kita sekarang juga. Ayo. Ya. Ayo. Ya.
Ultraman kembar Upin dan Ipin. Dari malam ini, yo. Yo. Rasakan ini. Yeah. Dua jam kemudian. Wah, terima kasih banyak ya. Kalian sudah menyelamatkanku dari para penjahat itu. Wah, iya sama-sama. Oh iya, kamu pasti Dewa Karin kan? Kamu adalah temannya si Goku. Ya, benar sekali. Aku diculik oleh mereka untuk menciptakan monster-monster yang jahat. Oh iya, Dewa Karin, kamu bisa gak menyembuhkan teman kami yang dikutuk berubah jadi monster? Iya, Dewa Karin, tolong sembuhkan teman kami. Kasihan mereka, mereka dikutuk jadi monster oleh para penjahat itu. Iya, Dewa Karin, kamu bisa kan menyembuhkan teman-teman kami? Kami mohon. Iya, serahkan saja padaku. Aku pasti akan menyembuhkan mereka. Waduh, jadi mereka ya yang sudah dikutuk oleh para penjahat yang sudah menculikku itu ya? Ya, benar sekali. Mereka juga diculik dan mereka juga dikutuk menjadi monster seperti ini. Kamu bisa menyembuhkannya kan? Iya, tolong kami. Kami dikutuk oleh Ultraman Setan dan The Ghost. Tolong kami. Ya, ini semua gara-gara Elinung itu yang sudah menculik kami dan mengutuk kami. Wah, kalian bernasib sama sepertiku rupanya. Baiklah, aku akan menyembuhkan kalian dengan jurusku. Ya, kembalilah seperti semula. Jurus recovery. Ya. Wah, kami sudah kembali seperti semula. Wah, terima kasih banyak. Hore, Karos dan Ultraman cantik sudah kembali normal lagi. Hore. Wah, hebat sekali. Kucing itu emang hebat ya. Kekuatannya emang hebat. Iya, benar-benar hebat sekali. Wah, syukurlah. Akhirnya mereka bisa kembali menjadi normal lagi. Terima kasih banyak ya, Dewa Karin. Iya, terima kasih banyak, Tuan Kucing. Sudah menyembuhkan kami, Tuan Kucing. Ya, sama-sama. Syukurlah kalau begitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Ultraman Dino, jangan tinggalin aku. Aku gak sanggup sendirian. Ya ampun, yang sabar ya Ultra Woman. Kamu jangan terus bersedih. Sabar. Aku gak bisa hidup tanpa Ultraman Dino. Ultra Woman cantik. Aduh, gimana ya? Seandainya ada cara untuk menghidupkan dia, tapi aku tidak tahu, Ultra Woman. Aku mohon, Ultraman Zero, tolong cari cara untuk menghidupkan kembali si Ultraman Dino, Ultraman Zero. Wah, itu dia mereka. Ayo cepat Ipin. Iya, Ipin, tunggu. Ultraman Zero. Kami punya ide nih, bagaimana kalau kita minta tolong Dewa Karin untuk menyembuhkan, maksudku untuk menghidupkan kembali Ultraman Dino. Wah, emangnya bisa ya? Hah, tapi kan kita tidak tahu dia bisa menghidupkan Ultraman Dino atau tidak.
Ah, coba aja dulu. Kan kemarin dia juga bisa menyembuhkan sekutukan si Ultrawoman cantik dan juga Karos. Wah, iya juga ya. Hah, baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita pergi ke markasnya sekarang juga? Baiklah Ultraman, kami akan berusaha mencari cara untuk menghidupkan kembali si Ultraman Daina. Kamu gak usah khawatir ya. Kamu jangan bersedih lagi. Wah, benarkah? Wah, baiklah kalau begitu. Pokoknya aku minta tolong pada kalian ya. Aku mohon. Iya, serahkan saja pada kami. Mudah-mudahan berhasil. Baiklah, ayo Pinipin. Iya, ayo Ultraman Zero. Baiklah, pegangan, kita berangkat. Oke. Nah, itu dia. Akhirnya sampai juga. Baiklah, pegangan Upin-Ipin. Iya. Hah. Wah, ada Ultraman Zero dan juga Upin-Ipin. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Ini Dewa Kucing Karin. Kami meminta tolong untuk menghidupkan si Ultraman Daina. Apakah bisa? Apa? Menghidupkan Ultraman Daina? Kalau menghidupkan manusia aku tidak bisa. Tapi gak tahu kalau soal Ultraman. Ya, pokoknya aku minta tolong bagaimanapun caranya. Ultraman Daina harus hidup kembali. Baiklah, karena dia Ultraman, mungkin kita bisa menghidupkannya. Goku, kau kasih tahu caranya bagaimana, Goku? Oh iya, caranya adalah dengan mengumpulkan 7 bola naga alias Dragon Ball. Kalau disatukan, kita bisa mengabulkan permintaan apa saja yang kita mau. Wah, benarkah? Kalau begitu, kamu tahu gak di mana lokasi 7 bola naga itu, Goku? Ya, aku tahu. Aku pernah mengumpulkannya dulu. Kalau begitu, ayo kita rapat segera bersama Ultraman 07 yang lain. Goku, itu peta apaan, Goku? Ini adalah peta lokasi keberadaan Dragon Ball di kota ini. Kita harus mencari bola naganya ke setiap penjuru kota ini. Di antaranya, mereka tersebar ke gunung, laut, sungai, dan juga hutan. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu, kita akan berpencar untuk mencari 7 bola naga itu. Ya, ayo. Berjuanglah teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan 7 bola naga itu. 2 jam kemudian. Ayo cepat Upin-Ipin. Pasti salah satu bola naganya ada di sekitar sini. Iya. Ayo. Wah, lihat, di sana ada monster burung hantu besar. Dan itu pasti bola naganya. Ada urusan apa kalian datang ke sini? Kami membutuhkan bola naga itu untuk menghidupkan teman kami. Baiklah, kalian boleh mendapatkan bola ini. Tetapi kalian harus menghadapiku dulu. Kalau kalian bisa mengalahkanku, kalian boleh mendapatkan bola ini. Wah, benarkah? Baiklah kalau begitu, aku siap berhadapan denganmu. Ayo.
Kita berhasil mendapatkan bola naga yang pertama. Hore, hore. Wah, jadi ini ya bola naganya. Keren sekali. Dia bersinar-sinar. Meanwhile. Wah, akhirnya aku berhasil mengalahkannya. Ini dia. Akhirnya ketemu juga. Baiklah, saatnya membawanya untuk menghidupkan Ultraman Daina. Meanwhile. Wah, itu dia bolanya. Akhirnya, aku mendapatkannya juga. Wah, keren sekali. 2 jam kemudian. Hey Goku, kami sudah berhasil mengumpulkan ketujuh bola naganya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Goku? Wah, kalian hebat sekali. Kalian berhasil mengumpulkannya. Baiklah. Ayo kita bawa ke kuburannya Ultraman Daina, lalu kita kumpulkan dan buatlah pengharapan untuk menghidupkan Ultraman Daina. Keesokan harinya. Baiklah, ketujuh bola naga, dengan kekuatanmu, aku ingin kau menghidupkan si Ultraman Daina. Aduh, apa yang terjadi di sini? Kenapa aku ada di sini ya? Aduh. Hore hore, Ultraman Daina kembali bangkit. Hore hore. Wah, akhirnya berhasil juga. Hebat sekali. Hore hore. Akhirnya Ultraman Daina kembali lagi. Waduh, kalian kenapa sih? Emangnya aku tadi kenapa, woi? Aduh, apa yang terjadi di sini? Oke lah teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.